perubahan, bukan mengubah UMNO, tetapi cara dan pendekatan kita mentakbir dan mengurus UMNO ini harus diperbaiki. Hadirin yang dihormati sekalian, orang yang terdahulu daripada kita mempunyai wawasan yang cukup jauh untuk memulihkan ini sebenarnya. Tiga slogan telah pun diungkapkan oleh pemimpin-pemimpin terdahulu daripada kita untuk mengatasi masalah ini. Pertama, bersatu. Kedua, bersetia. Ketiga, berhikmat. Bersatu, bersetia dan berhikmat inilah kalau kita imbau sejarahnya. Kami di Bumi Sabah waktu itu tidak mudah. Ada yang asnonya, ada berjayanya, ada PBS-nya. Tetapi pengalaman pahit, azamnya menjadi pembangkang itu. Kita tinggalkan sejarah pengalaman yang pahit. Kita bersatu demi untuk perjuangan bangsa kita. Kita setia. Penting kepada kita selaku umat manusia di muka bumi ini. Kesetiaan kita kepada agama kita. Kesetiaan kita kepada parti kita. Tidak harus bertempat dan bermusim. Adalah benar pada hari ini. Ahli UMNO pada namanya. Tapi bila menjelang pilihan raya tak undi UMNO. Mengapa keadaan itu berlaku? Kita harus meneliti dengan mendalam untuk mengatasi masalah ini. Kita di peringkat pimpinan yang atas bukan hanya harus melihat apa kehendak kita, keperluan di peringkat akar umbi juga harus diselaraskan. Kenapa yang kita perjuangkan ialah untuk rakyat sejahtera di negara ini. Hadirin yang dihormati sekalian, kita setia. Umpama dalam kita menunaikan ibadat, kalau imamnya sujud, kalau imamnya rokok, makmumnya sujud, walau macam mana imam itu Syafi'i yang afdal, tidak akan sempurna ibadatnya. Perlu bagi kita untuk melahirkan kesetiaan kepada pejuang-pejuang kita di peringkat bukan hanya 2,000-3,000 yang ada pada hari ini. Di peringkat cawangan-cawangan, kita harus menterjemahkan perjuangan kita di peringkat atas bukan hanya dipahami, disedari, diikuti, dilaksanakan oleh ahli-ahli kita di peringkat akar umbi ini. Hadirin yang dihormati sekalian, slogan yang ketiga, berhikmat kita. UMNO perlu berhikmat kepada rakyat negara kita ini. Hari ini kita dilanda oleh berbagai isu. Rakyat di negara ini perlu memilih. Ahli UMNO perlu memilih. Sama ada parti ini isu oriented ataupun service oriented. Kita boleh champion isu, tapi keperluan rakyat, kemahuan rakyat tidak akan dapat diatasi. UMNO pada hari ini untuk mendaulatkan perjuangannya perlu menjadi parti yang service oriented agar keperluan rakyat dapat kita atasi, kehendak rakyat dapat kita penuhi. Hadirin yang dihormati sekalian, kita perlu melihat pada hari ini hala tuju UMNO kita. Seperti yang saya sebutkan, ada anak-anak muda, bukan semuanya, yang lari daripada perjuangan kita. Saluran 3, saluran 4, sudah banyak pilihan raya kecil yang kita lalui. Mengapa anak-anak ini lari daripada perjuangan kita? Kita harus lahirkan satu pendekatan untuk membolehkan bukan hanya perjuangan ini, perjuangan kita. The sense of bonding dengan izin. Perjuangan UMNO ini adalah perjuangan generasi anak-anak muda kita. Kita perlu menyelami kehendak dan selera mereka untuk memastikan itu akan menjadi kejayaan kepada kita. Hadirin yang dihormati sekalian,
Saya dipahamkan, dinasihatkan, jangan cakap panjang sangat. Jadi saya nak katakan, for survival of UMNO, untuk kelangsungan kehidupan UMNO, UMNO harus menjadi pilihan pertama dan utama di negara ini. Perubahan harus dilakukan. Dan perubahan bukan harus dilakukan setahun dua. Perubahan perlu dilakukan sekarang, bukan besok, bukan bulan depan, bukan tahun depan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.